Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, panel operasional. Pada kesempatan kali ini kita bukan pada latihan menembak, akan tetapi bagaimana Polri dalam pengecekan senjata api terhadap personel yang diperuntukannya. Kali ini kita akan membahas perawatan dan pemeliharaan senjata api. Pada hari ini, tanggal 4 Februari 2019, Polres Bone Bolango melaksanakan pengecekan senjata api yang beredar pada personil. Berhubung pergantian pejabat di lingkungan Polres Bone Bolango, maka dilaksanakan pengecekan terhadap kesiapan logistik Polres Bone Bolango. Kali ini Powerlop Polres Bone Bolango Ibda Diki Tangkire mengecek langsung nomor senjata dan pemegang senjata api yang telah terregister di buku register logistik. Pengawalan dipantau langsung oleh Bapak Wakapolres Bone Bolango Kompol Heri Van Gobel dan diawasi oleh Kapolres Bone Bolango AKBP Desmond Harjendro SIK. Acara tersebut dilanjutkan dengan pembersihan senjata api dan perawatan agar tetap bersih dan terawat. Dan senjata genggam yang sudah tidak layak pakai digantikan dengan senjata api yang layak pakai yang berada di gudang logistik Polres Bone Bolango.